Oke, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi untuk video kali ini tuh bukan video ngevlog di atas motor atau apa. Kita nggak lagi ngevlog di atas motor. Jadi hari ini tuh kita mau unboxing paket. Jadi kita kedatangan paket hari ini. Tadi sih baru datang pagi jam-jam berapa tadi lupa. Jadi ini dia paketnya. Ukurannya sih gede sih. Isinya apa sih ini? Penasaran kan? Ya udahlah, langsung aja kita buka. Nggak usah lama-lama. Ini kita keluarin dulu satu-satu. Ini apa sih isinya? Ah, oke, ini action cam dan kita dapat entah ini mau bubble box. Kita singkirin dulu. Jadi mulai dari ini dulu. Kita dapat kaosnya. Bipro. Tulisannya Bipro Indonesia Community. Terima kasih buat Bipro. Ini kaos, sekarang kita lihat ini. Ini dia barangnya. Bentar buka dulu bubble wrap apa? Bubble wrap-nya deh. Cutter. Bubble wrap nya nggak usah ini, pakai hati, langsung aja buka, udah nggak sabar soalnya. Oke, jadi ini dia paketnya, Action Cam Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S dari Bipro. Kita buka, kita lihat ini desain boxnya. Kita lihat desain boxnya ini. Kalau untuk desain boxnya sih sama kayak action cam pada umumnya, sama kayak yang lain modelnya. Terus di dusnya ini ada keterangan ini inside the box. Ini berarti apa sih namanya, aksesoris yang ada dalam box. Lumayan banyak ada ini, nanti kita bukalah aksesorisnya apa aja. Terus kalau yang di belakangnya ini ada spesifikasi singkatnya. Ini tuh yang versi mana ya tulisannya? Oh ini tuh yang versi super wide. Jadi buat Bipro 5 ini ada dua versi. Jadi untuk yang warna hitam ini dia super wide, dan yang untuk warna abu-abu itu dia ACE Electronic Image Stabilization. Kayak stabilizer kayak gitulah. Jadi lebih stabil videonya kalau yang abu-abu. Kalau ini dia lensa super wide. Lensanya lebih jangkauan, lensanya lebih luas lah pokoknya. Ini lensnya. Ini 170 derajat wide angle. Kalau yang abu itu kalau nggak salah itu sekitar 150 derajat lensanya. Itu yang lensa biasa. Kalau yang lensa wide itu dia 170 derajat. Dan ini udah waterproof. Tapi ini dia waterproof dengan case-nya ya. Kalau untuk bawaannya mah belum waterproof. Ini dia, ini resolusi maksimalnya 4K Ultra HD. Terus ada remote control-nya. Lensa super wide dan dapat mic eksternal juga. Ini burst high speed burst. Jadi ini spesifikasinya di dus tulisannya. Udah nggak ada lagi sih. Kalau ini mah gambar kameranya. 4K remote control eksternal mic super wide. Untuk videonya 4K 30 fps. Fotonya 16 megapixel. Control view share. Kita langsung buka aja isinya. Buka dosnya maksudnya. Dos, buka dus. Ini gimana sih, bukan? Agak ribet juga, saudara-saudara. Anjay, jadi ini dia kameranya. Ini kita taruh sini. Jadi ini dia kameranya, kita buka ininya. Nih, dilepas ini. Kita buka isi dusnya dulu. Ini aksesoris kayaknya dalamnya. Kameranya mah belakangan dulu. Yang pertama itu ada apa ini? Stiker Bipro 5. Ada ini buku garansi kayaknya. Kartu garansi, buku garansi.
Nah ini dia, ini ada kartu garansinya, stiker kartu garansi, terus ini tuh apa ya sih, nggak tahu ini apa. Ini ada kain lapnya buat ngelap-ngelap kayak lensanya biasa kayak gitu. Terus ini ada kabel tis buat ngiket kayaknya. Terus ada ini dia remote. Ini isinya lengkap, lengkap amat nih, udah tinggal pakai ini mah. Ini remote-nya. Jadi kita tuh bisa ngontrol kameranya dari remote, kontrol buat nyala. Udah nyala. Jadi kontrol buat ngerekam foto, video sama berhentiin video. Remote. Terus apa lagi isinya? Ini tuh ada, nah ini dia mic eksternal, udah dapat mic eksternal juga. Ini buat motovlog, buat ngevlog nih udah enak sih, udah lengkap, udah dapat mic eksternal. Soalnya pengalaman tuh kalau buat ngevlog itu ini yang paling apa, buat supaya suaranya jernih harus pakai mic eksternal. Terus ini ada 3M-nya buat nempelin itunya, sama ini kawat, nggak tahu ini kawat apa. Terus ada apa lagi? Ah kita keluarin dulu semua ya. Kita keluarin dulu semuanya. Jatuh. Ini ada mountingnya, dapat mounting 1, 2, terus mana lagi? 3. Ini mounting biasa kalau buat di stang. Sama ini juga mounting, dan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, udah 5. Ini buat dudukan mountingnya, 6. Ini case yang tanpa waterproofnya, case apa sih namanya kalau buat di luar ruangan tapi bukan yang buat yang waterproof. Terus ini ada kabel chargernya, kabel USB-nya. Lumayan lengkap sih ini paketnya. Aksesorisnya ini udah siap pakai kayak gini mah, udah dapat mounting banyak, udah dapat mic eksternal juga kan, tinggal pakai. Terus sudah dapat ini back apa, backdoor cadangannya kayaknya buat case waterproof, sama ini kepala chargernya, dan ini biasa buku panduan. Oh bahasa Indonesia, kirain bahasa Inggris, soalnya nggak bisa bahasa Inggris. Bisa lah, masa nggak bisa, maksudnya cuma ngomong-ngomong nggak bisa doang. Dan yang terakhir ini dia kameranya, Bipro 5 Mark 3 Alpha Edition. Kita buka dulu case. Ini case waterproof, dia udah sama, udah kepasang case waterproofnya. Kita buka dulu case waterproofnya. Kita keluarin kameranya. Kita buka lensanya. Siap. Baterainya mana? Baterainya di dalam kayaknya. Ntar cek baterainya dulu. Lubang baterainya mana sih? Oh ini di bawah. Oh iya, baterainya udah di dalam. Bipro 5. Dia cuma dapat satu baterai aja. Ya paling kita tinggal beli baterai cadangannya lagi ya, buat cadangan baterai supaya kalau tiba-tiba apa, buat kalau baterainya udah low kan, buat cadangannya. Bisa beli satu atau dua lah, terserah dari tergantung kebutuhan sih. Kalau saya mah biasa nyediain 3 baterai. Ini kameranya ini tuh. Oh, ini tuh yang abu. Oh iya abu. Kirain tadi black, soalnya kelihatannya dari luar tuh black. Jadi ini yang abu. Kalau yang abu ini lensa super wide. Kalau yang black tadi itu, kalau yang black itu apa? Electronic image stabilization. Jadi ada stabilizernya. Jadi kalau ngerekam video tuh lebih stabil kalau yang warna black. Kalau yang ini stabil, cuma lebih stabil yang hitam. Cuma ini kalau yang ini kelebihannya tuh dia lensa super wide 170 derajat. Jadi jangkauan kameranya tuh lebih luas. Objeknya tuh apa? Lebih luas lah pokoknya ketangkapnya. Dan kalau untuk yang black itu dia lensanya cuma maksimal 150 derajat. Soalnya lensa biasa bukan lensa super wide kan. Ini bodinya kayak plastik gitu sih, plastik. Kayak plastik tapi dilapisin karet. Ini kalau dikukuin mau bekas enggak? Oh, enggak mau bekas kalau di apa ditekan pakai kuku. Jadi ini di samping kiri ada tombol up sama down buat navigasinya kayaknya.
Di sampingnya ini ada slot micro SD, USB, terus ini apa ya? HDMI, mini HDMI kayaknya yang ini. Sama ini ada slot audio jack buat ini. Mana sih tadi? Mic-nya tadi mana? Oh ini, nih. Colokan audio jack buat mic eksternalnya. Jadi tinggal colok, nggak perlu beli-beli adapter lagi kayak action cam yang lain kan harus pakai adapter kalau kita mau pakai apa mic eksternal kayak gini. Kalau ini tinggal colok karena udah ada colokan audio jacknya. Nggak perlu mute karena biasanya kalau action cam yang lain tuh harus di mute dipasang colokan audio jack. Kalau yang ini mah tinggal plek, tinggal colok. Nggak perlu adapter, nggak perlu di mute. Jadi nggak perlu keluar duit lagi lah. Oke lah, kita coba nyalain. Oh, tombol powernya di atas, di depan tombol powernya. Ini untuk LCD depannya, LCD monokrom 0,5 inch. Dan ini LCD belakangnya yang 2 inch. Yang di atas ini tombol apa sih namanya? Tombol start kayak kita mau mulai video atau foto. Kita langsung nyalain aja. Tahan lama kayaknya. Oh ya, yeah. Ini screennya logo. Coba kita pasang di helm. Kita matiin bentar. Kita matiin, kita pasang yang case waterproofnya. Mana ya? Oh, kalau pakai case waterproof dia nggak bisa ini apa? Nggak bisa pakai out apa sih eksternal, mic eksternal kalau pakai case waterproof. Jadi kita harus pakai case yang ini nih, soalnya kan nggak ada lubangnya. Iyalah, kalau ada lubangnya mah airnya masuk, bukan waterproof lagi. Jadi kalau pakai case waterproof kita nggak bisa pakai mic eksternal, jadi harus pakai yang case ini. Kita pasang ini sekalian ngebahas setup kamera ya. Soalnya kan banyak yang minta apa, nanyain setup kameranya kayak gimana bang di helm. Jadi kita sekarang sekalian bahas. Ini masukinnya gimana sih? Oh ini. Bener kah? Oh bener. Terus mountingnya mana tadi mountingnya? Mounting. Oke, jadi ini udah kepasang di helm kayak gini sih posisinya. Ini mountingnya agak panjang, nanti mungkin gak diganti yang pendek, jadi biar agak ke atas dikit posisinya. Jadi setup kamera saya kalau ngevlog sih kayak gini, di atas di pad, di bagian padnya. Kalau dulu mah di bagian sini di depan, tapi setelah dicek-cek, dicoba-coba, ternyata emang lebih bagus kalau setupnya di bagian atas. Lebih gimana ya, pokoknya lebih bagus lah. Ini remote-nya. Oke, jadi ini kita coba dulu. Remote-nya tadi dilepas. Ini remote-nya, ini yang tombol merah ini buat nyala apa? Ngematiin layar. Jadi kayak gini. Kalau kita tekan dia nyala, kayak gini, tekan dia mati, layarnya mati. Kalau ini yang foto sama video, coba kita ngerekam tes foto ya. Kita coba kita tekan yang foto. Fotonya yang di tengah, bagian tengah. Tekan, dia ngambil foto. Terus kita coba yang video, kita coba yang video di bawah. Oke, dia udah kita coba. Nah, dia mulai ngerekam video. Kalau cara matiinnya juga sama sih, kita tekan lagi. Nah, dia udah mati videonya, udah berhenti ngerekam. Jadi nanti untuk setup kameranya mah di sini, di atas helm sini, di pad. Ya abis ini kita langsung tes coba aja di jalan, kita pakai ngevlog. Ya muter-muter dikit lah, kita pakai cuma muter-muter dikit. Oke, jadi kita langsung aja ke hasil videonya. Yoi, sekarang kita mau ngetes. Ini ngetesnya pertama di resolusi 4K 30fps dengan mic eksternal. Nanti baru habis itu kita nyoba resolusi di bawahnya. Oke,
kita nyoba putar-putar. Suaranya masih jelas nggak ya pakai mic eksternal? Soalnya ini anginnya rada kencang. Oke, sekarang ini nyoba di resolusi 1080 120 fps. Tadi kan 4K, sekarang 1080 120 fps. Ini masih pakai mic eksternal. Tes suara 1 2 3, tes. Oke, sekarang ini kita nyoba yang resolusi 720p 240 fps. Masih pakai mic eksternal juga. Tadi 4K 30 fps, sekarang terus 1080p 120 fps, dan sekarang 720p 240 fps. Oke, langsung aja kita coba lagi. Oke, sekarang kita coba lagi. Ini yang resolusi 4K 4K 30 fps, tapi di kondisi malam atau low light. Kan yang tadi kan kita habis coba di siang hari, sekarang kita coba di malam hari. Dan ini nggak pakai mic eksternal, alias pakai mic bawaannya. Kalau yang tadi siang kita pakai mic eksternal, kalau sekarang kita pakai mic bawaan tanpa mic eksternal pokoknya.
Dan sebelumnya mohon maaf kalau yang tadi yang apa? Yang siangnya itu dia kameranya agak ke bawah. Karena tadi settingnya kurang pas, Bapak. Jadi dia apa? Angle-nya terlalu ke bawah. Oleh ini sekarang kayaknya pas. Oke, sekarang kita nyobain yang 1080p 120fps. Kan yang tadi itu 4K 30fps, sekarang 1080p 120fps dan tanpa mic eksternal alias pakai mic bawaan. Sekarang kita cobain yang resolusi 720p 240fps dan masih tanpa mic eksternal. Ah, mulut kok gitu. Ini jadi ini resolusi 720. Aduh, mulut. Jadi ini sekarang kita nyobain yang resolusi 720p apa 240fps. Kan tadi udah 1080p, sekarang 720p. Dan masih pakai mic bawaan tanpa mic eksternal. Oke, jadi itu tadi dia hasil videonya. Jadi hasilnya untuk kategori action cam di harga 1 jutaan tuh udah sangat worth it. Bicro 5 Mark 3 Alpha Edition. Ini udah aksesoris lengkap. Hasil video bagus. Nih. Kap di mana coba action cam, beli action cam dapat aksesoris lengkap kayak gini. Dapat mic eksternal,
dapat baju, kaos, dapat stiker, udah lengkap nih mah. Mountingnya udah dapat berapa ini? Udah nggak perlu beli-beli aksesoris lagi lah, paling tinggal beli baterai aja. Jadi untuk harganya Bipro 5 Mark 3 ini, untuk yang versi grey, yang super white itu dia di angka 999.000 atau 1 jutaan. Dan untuk yang versi blacknya, yang ace itu di angka 1.149.000. Kita lihat lagi nih spesifikasinya apa aja di dalam. Untuk action cam 1 jutaan, kita udah bisa ngerekam video 4K 30fps, 2K 30fps juga, sama 1080p. Kalau untuk 1080p ini bisa 120fps maksimal. Jadi mulai dari 30fps, 60fps, sampai 120fps. Dan untuk yang resolusi 720p ini bisa sampai 240fps, 120fps, dan paling rendahnya 30fps. Tapi kalau buat ngevlog gitu sih biasanya pakainya, kalau saya pak, biasanya pakainya di 1080p 60fps biasanya. Tapi ini bisa maksimal sampai 4K. Terus untuk video formatnya MP4 H264. Terus untuk resolusi fotonya 16 megapiksel, 13 megapiksel, sama 8 megapiksel paling rendahnya. Foto modenya ada single shoot, auto, burst, timer. Terus untuk video modenya ada normal, bisa slow-mo juga, loop, sama time lapse. Untuk slot memory card-nya up to 64GB. Untuk portnya ada micro USB, HDMI out, sama external mic. Speaker udah include speaker juga, dan WiFi. Ini bisa sambung ke aplikasinya. Untuk aplikasinya tuh, nah, kalau nggak salah itu namanya, jadi ini dia aplikasinya, Brica Bipro 5 Alpha Edition. Bisa cari di Play Store atau App Store. Jadi buat kalian yang mau beli Bipro 5 Alpha Edition ini, bisa langsung cek link di deskripsi video di bawah. Nanti sama saya ditaruh link pembeliannya. Oke, jadi mungkin sekian untuk video unboxing hari ini. Ditunggu video-video selanjutnya, konten-konten selanjutnya. See you next video.